Okey, yang ni dia kampung ni dia nama Bukit Indra Muda. Di pagi hari ni ada mawi tu nampak sepeda lekat. Trek dia tu macam terbenam sikitlah, dia ayak ayak tengok ada lah tapi tapi tak boleh nak pi kok lah. Dia macam kubang kot, kubang berayak. Dari belakang nampak lagi lah, tengok trek depan tu tengok macam kot terbenam lah sikit. Padi ada lagi ni, selorong dua lorong lagi kot. Depan tu pun ada lagi padi. Okay, padi ni dia elok ni, tengok ada krom. Eh, kebanyakan apa ni, steel, steel. Bukan krom, steel. Padi lekat. Tak tahulah bila nak tarik kan. Jadi kita pergi dekat sikit lah. Kita pergi dekat sikit, padi lekat. Dia apa ni, steel ni, 1545S steel. Trek ni dia terlekat dah. Tak apa, kita try pergi tengok dekat sikit lah. Try pergi tengok dekat sikit. Oh, bayak. Dia berayak dalam ni. Tengok. Dia berayak dalam. Tapi yang ni dia terbenam ke bawah. Walaupun dia ada jerami, dia kubang ni. Kubang. Udah oh, dalam. Baru tang ni dalam. Ish. Dalam. Oh, aduh. Dalam. Oh. Dalam. Dalam. Aduh. Tani pun dalam ni. Nak meranduk pi pun eh, penat tu. Dia dalam bendang ni, dia dalam sikit. Kat sebut nak meranduk kan tu dia. Tapi ayak ada ni, ayak ada. Dia tak dia boleh lah track dia tu tapi dah mainan kubang ni. Terlekat juga mesin kalau ada turbo ke, tapi sini tak ada turbo lah. Dia tidak dapat meranduk dekat ni. Saya tu pergi track pi meranduk dekat tu. Tapi nak meranduk tang ni pun penat lah. Lepas kita try pergi. Okay, kita tengok track dia tu. Selut liat mengeliat. Sangkut dah, sangkut gebok. Sangkut gebok dah. Tulang pun sangkut tu. Tengok tulang. Tulang bawah tu kan. Dia sangkut. Tak boleh pergi. Dia cuba nak reverse pun tak boleh. Nak pergi depan pun tak boleh. Nak pergi belakang pun tak boleh. Belakang nampak lagi dia tak terbenam tayar belakang ni. Selalu tayar benam, tayar belakang dia payah nak terbenam. Trek depan lah sebab dia berat depan kan. Berat sekali ngancam. Tengok sana. Dia tu, tengok trek dah. Dia balut, dia jadi liat mengeliat tu tak boleh nak pi dah. Tangga sampai dekat dah tu. Tangga dekat naik. Kalau kita trek pi dekat tu. Tapi puli dia tu tak sangkut lagi kot. Ha, puli speed kan. Ya, tempat puli speed boleh adjust speed ni tu. Tak sangkut tapi tali bawah betin tu. Tapi track ni pun dah dia mengeliat-mengeliat dah tu. Banyak mesin ni kak. Tengok track dah. Dua liat mengeliat ni. Dua. Oh, dah. Oh. Dia selut ni, selut isap. Selut kuning ni, selut kuning. Tung, tangga ni, tangga steel. Dia pun bagus buat steel, tapi tu lah. Tak apa, dia boleh buat steel tak apa. Dia tak berapa berkarat sangat kan. Elok, steel. Dia track dah. Spoket nampak ya? Spoket nampak lagi, dia tak benang ke bawah sangat. Okay.
Kita tengok bawah gearbox tu. Ha, gearbox tu kan. Gearbox tu. Ha, gearbox tu dia macam sangkut sikit. Tapi tak tak apa kot, boleh kot. Tapi itulah dia terandahkan tulang ni pula kan. Kelebok, kelebok liap mengeliat. Kelebok liap mengeliat ni. Okey. Kelebok liap mengeliat. Dia lagi sikit ni. Ni yang ni dia nak makan habis sikit. Lepas tu ada keladi agah ke apa ni. Keladi agah apa kurawan. Ha, lepas tu depan tu ada lagi padi. Hopi depan tu. Nur depan tu ada lagi padi. Ha. Acik. Ha, ni mesin padi acik. Acik Azizi. Tengok elok tak stiker mereka. Oh elok. Dalam banyak-banyak mesin lah. Ini stiker paling elok. Untuk kawasan Sembang Perai Utara, Sembang Perai Tengah, Sembang Perai Selatan. Tapi kebanyakan tu Sembang Perai Tengah. Acik Azizi ni paling elok lah dia punya stiker kan. Sebab jarang-jarang tu kita okay nak buat stiker. Tapi dia buat stiker. Ha ni, padi agah ni, bayon. Dalam ni. Ui, kubang ni pun dalam ni. Lorong, lorong trek pun dalam. Tu dia, tu ambil tang tu. Dalam, ni lorong ni pun dalam ni. Misi dia sengit pergi belah tu sikit lah. Okay, kita tengok stiker macam-macam lah. Acik Azizi, nombor telefon dia. Yang berasi sebenarnya berhad. Apa takut mati tanam. Okay. Ha, tu dia sedih tengok tak? Apa ni? Side mirror, side mirror lori ni. Side mirror lori. Okay, kebanyakan steel lah. Mesin padi ni kebanyakan dia buat steel. Jam dia tak ada nak pakai makan padi yang bagi habis sampai tanah ni. Lepas tu dah terlekat tanah dah lah. Macam-macam stiker lah dia tengok. Tengok Klasa 1546S. 1546S. Boleh lah mana-mana pun boleh lah. Stiker dia tengok tinted dah. Tinted dia elok. Ha, pintu-pintu grey apa semua dia elok. Yang ni steel. Yang ni steel ni. Yang tong dia. Tu tempat besi pemegang. Tangga naik ke atas. Tong tu pun steel. Yang ni dia punya apa. Side mirror dia pun steel. Banyakkan buat steel lah mesin ni. Tengok yang ni pun steel ke besi ha. Tapi yang ni besi kot. Yang ni besi lah sebab dia kena pakai besi. Dia tak boleh pakai steel. Tapi tang ni, tang ni track dia nampak lagi lah. Dia tak terbenang ke bawah sangat. Dari belakang ha. Tapi dia macam berat ke depan sikit lah. Sebab tu dia menyengit tu. Dia menyengit ke depan sikit. Tapi tak tatung tu ada padi ke tak ada dah. Kita try habis tengok. Okay. Ada juga padi lah. Ada padi sikit lah. Tapi dia padan buang tak apa. Dia tak berat sangat lah. Ha, dia ada padi. Ada padi juga sikit. Dia tak banyak sangat padi penuh. Tung tak. Dia juga ada sikit lah. Sikit lah tung. Kebanyakan steel lah. Kebanyakan steel. Tengok ni. Yang ni pun steel. Yang ni pun steel. Padi ni dia tak banyak dah. Boleh kutip-kutip dah tengok depan tu. Tepi tu. Dia tak tahulah kalau ada pakai mesin padi besar kalau mesin kecil. Ha, petak sebelah tu. Petak sebelah. Atau motor atau mobil lah. Tak banyak dah nak kutip-kutip. Tapi tu lah dah terlekat macam mana kan. Untuk trek yang sebelah kanan ni pun sama juga. Dia jadi liat mengeliat dia tangkap trek. Tu dia duduk dalam kubang tu lah. Dia dah cuba nak reverse ni. Tak boleh dah. Tang ni lorong ni pun dalam. Bila berat pun. Mesin pula berat. Duk luar tang kubang tu. Dia jadi liat mengeliat. Dia tangkap trek habis. Kesian lah tengok kat driver mesin. Dia macam lekat. Tapi itulah lekat ni pun bukan kata tiap-tiap hari. Dia sekali-sekala dia bagi lekat. Dia macam bagi cabaran juga lah. Selalu duk petak elok. Tak ada juga cabaran. Jadi bila dia bagi lekat ni,
Dia sekali-sekala dia bagi macam hiburan sikit. Kadang-kadang dia bagi senang sikit. Kadang-kadang dia bagi susah sikit. Macam tu lah hidup. Okay. Tak ada kerja apa yang mudah lah ni. Saya ni pun macam pembuat video pun nak kena merandut mai juga. Nak merasai sendiri kan macam mana. Lekat tu dia teruk tak mana. Tapi kita tengok. Oh, tahun ni boleh gagah lah. Boleh gagah pun tak boleh naik kat ni. Kena pakai tarik ke ataupun kena korek ke macam mana. Kita tak tahu lagi lah. Dah ni awal lagi. Mila lebih. Tu tengok kebanyakan steel lah. Steel. Ha, dia buat steel. Dia payah karat sikit lah. Dia payah reput. Banyakkan steel lah ni. Dia punya tong dia. Dia pungkuk dia ni steel lah. Tu tong atas tu pun steel. Ini, yang ni yang besi. Yang ni besi. Yang ni besi lah. Banyakkan steel lah. Itu pengayak ke apa tu. Dia punya bawah perut. Pengayak ke apa tu. Okay. Stiker dia lawa lah. Tengok. Dia selut izak pula tu. Tak apalah. Cukup untuk kali ni. Kalau tak buat tu nak tarik lagi. Kalau berkesempatan untuk tengok waktu dia tarik tu, kita main lah. Sebab mesin ni pun ada ekor ni. Sebab ada motor kompresor ekor. Eh, ada kipas ekor tu. 1546S. Tak apalah. Mana-mana boleh. Okay. Ini lah. Motor kompresor ekor. Eh, kipas ekor kot. Ha, dia motor kompresor ekor. Ha, tu. Okay. Mesin ni ada ekor lah. Dia jaga benda-benda driver. Tak ada lah panas sangat. Kabin pun sudah ada. Kalau tak ada ikon, buat apa buat sang kabin. Dia sengit main belah ni lah. Dia sengit main belah kanan ni lah. Belah ni okey sikit. Belah ni lah. Padi pun tak banyak lah. Okey lah. Tak apalah. Kita tunggu waktu dia tarik ke. Tengok lah. Kalau berkesempatan untuk tengok waktu dia tarik tu. Kita main tengok lah. Kita main buat video. Ni stiker belakang pungkuk pun nampak elok lah. Jarang-jarang orang buat stiker elok-elok pun ni. Ha, tu AMRC Senyap Merahat kan. Acik Azizi. Lepas tu dia pun nombor telefon dia. Dia pun lori ada. Mesin padi ada. Kapal korek pun ada tu. Tu dia pun WhatsApp. Buat telefon WhatsApp pun. Elok lah. Jarang-jarang ada stiker orang nak buat macam ni.